KRI Golok adalah salah satu kapal perang milik TNI AL yang digunakan untuk keperluan operasi militer di laut. Kapal ini merupakan jenis kapal perang perusa kelas Sigma yang dibuat di galangan kapal Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai KRI Golok. Spesifikasi teknis KRI Golok memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter, dan draft 3,7 meter. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum 28 knot dan daya jelajah mencapai 5.000 mil laut pada kecepatan 16 knot. KRI Golok memiliki sistem senjata canggih yang terdiri dari meriam kaliber 76 mm, rudal anti kapal exocet, dan torpedo. Kru dan kapasitas KRI Golok memiliki kapasitas untuk mengangkut 120 awak kapal dan 20 personel tambahan. Selain itu, kapal ini juga dapat membawa satu helikopter yang dapat digunakan untuk operasi udara. Operasi KRI Golok digunakan untuk berbagai operasi militer, termasuk patroli laut, pengawalan konvoi, pengamanan wilayah perairan, dan penangkapan kapal pencuri. Kapal ini juga dapat melakukan operasi gabungan dengan kapal perang lainnya dari TNI AL dan negara-negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya. Pengembangan KRI Golok merupakan salah satu kapal perang modern yang dibuat di Indonesia dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Pengembangan kapal ini dilakukan oleh Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda, Damenselde Naval Shipbuilding. Kapal ini dirancang dengan mengacu pada standar internasional dan dapat dipersenjatai dengan berbagai senjata modern. Sejarah KRI Golok diresmikan pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kapal ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista TNI AL untuk memperkuat pertahanan wilayah laut Indonesia. KRI Golok juga menjadi kapal perang keempat dari kelas Sigma yang diproduksi oleh Indonesia setelah KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, dan KRI Bung Tomo. Demikianlah penjelasan mengenai KRI Golok secara lengkap dan detail. Kapal ini merupakan salah satu kebanggaan Indonesia dalam mengembangkan teknologi dan industri pertahanan nasional. USS Independence LCS-2 adalah kapal kelas Independence yang merupakan bagian dari program kapal Littoral Combat Ship atau LCS Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal kedua dalam kelasnya dan dinamai setelah USS Independence yang sebelumnya telah berdinas dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal USS Independence LCS-2 memiliki panjang sekitar 127 meter dengan berat mati sekitar 3.100 ton. Kapal ini menggunakan desain trimaran yang unik, dengan tiga lambung yang memberikan stabilitas tambahan dan kemampuan manuver yang baik. Trimaran ini memungkinkan kapal untuk beroperasi di perairan dangkal dan pantai yang sulit dijangkau oleh kapal konvensional. Kapal kelas Independence, termasuk USS Independence, dirancang untuk berbagai misi di perairan pesisir dan dangkal, seperti patroli maritim, penjagaan perairan, operasi anti kapal selam, dan operasi kemanusiaan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan helikopter, drone, dan perahu cepat. USS Independence LCS-2 dilengkapi dengan sistem senjata yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan misi yang dihadapi. Ini termasuk meriam otomatis, rudal permukaan ke permukaan, dan sistem pertahanan diri. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi dan sensor yang canggih untuk mendukung pemantauan dan pemetaan perairan, deteksi ancaman, dan operasi pertahanan. Sebagai bagian dari program LCS, USS Independence LCS-2 mewakili pendekatan modular dalam desain kapal perang. Ini memungkinkan kapal untuk dengan cepat mengganti dan memperbarui sistem, senjata, dan peralatan sesuai dengan tuntutan misi yang berbeda.
Kesimpulannya, USS Independence LCS-2 adalah kapal kelas Independence yang merupakan bagian dari program kapal Littoral Combat Ship LCS Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan desain trimaran yang unik, kemampuan operasi di perairan dangkal, dan kemampuan modular, kapal ini dirancang untuk melaksanakan berbagai misi di perairan pesisir dan dangkal dengan fleksibilitas dan daya jelajah yang tinggi.